Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okay, hari ini saya akan buat satu video macam mana untuk mohon i-Sinar iaitu bermula hari ini untuk kategori 1. Jadi untuk permohonan kategori 2 akan bermula dari 11 Januari 2021. Okay, jadi ini adalah laman web rasmi untuk permohonan i-Sinar. Jadi anda boleh mohon di laman web ini saja dengan memasukkan nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit. Kemudian anda teruskan dan anda akan mendapat nombor OTP lah yang dihantar ke nombor telefon anda untuk pengesahan. Okey, jadi langkah yang pertama anda perlu layari i-Sinar.kwsp.gov.my. Okey, langkah yang kedua isikan nombor MyCard ataupun MyPR dan nombor telefon bimbit. Okey, yang ketiga tekan teruskan. Okey, dan yang keempat anda perlu isikan nombor OTP yang diterima melalui SMS dan tekan sahkan OTP. Ataupun anda boleh pilih untuk jawab soalan keselamatan untuk pengesahan. Okey, nombor keselamatan ni semasa anda mendaftar akaun lah. Jadi anda perlu ingat nombor soalan keselamatan yang perlu dijawab. Yang kelima, anda tetapkan amount pilihan. Okey, amount pilihan anda mahu mohon RM10,000, RM5,000. Okey, maksimum RM10,000 lah. Okey, yang langkah yang keenam, anda perlu tetapkan bayaran bulanan pertama sama ada maksimum RM5,000. Ataupun anda boleh pilih sendirilah tetapkan bayaran bulanan pertama dan tekan seterusnya. Langkah yang ketujuh, lengkapkan maklumat pemohon yang wajib diisi. Okey. Dan langkah yang kelapan adalah lengkapkan maklumat pembayaran. Masukkan nama bank dan nombor akaun bank dan tekan teruskan. Okey, dan langkah yang sembilan, semak maklumat pemohon dan maklumat pembayaran. Pastikan maklumat akaun bank betul, pastikan maklumat akaun bank yang aktif dan tekan tanda sahkan capture dan tekan hantar. Okey, kemudian permohonan anda diterima dan akan diproses. Okey, jadi itu sajalah permohonan cara untuk mohon i-Sinar bagi kategori 1 dan untuk kategori yang kedua tunggu sehingga 11 Januari untuk permohonan. Dan permohonan anda selepas anda tekan permohonan diterima, permohonan anda boleh membuat semakan status permohonan bermula 4 Januari 2021 lah. Yang mana mohon hari ini anda boleh semak status permohonan anda pada 4 Januari 2021. Jadi itu saja berkenaan dengan cara untuk mohon KWSP i-Sinar untuk kategori pertama dan kategori yang kedua pada 11 Januari 2021. Jadi itu saja perkongsian saya berkenaan dengan maklumat ini cara untuk mohon. Jadi kalau suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.